10. Orang Pak. Iya. Mari ngiring ada video ke anak tadinya. Mau video kejemuran ya. Mohon sebut bahyang. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jejak Berkampungan. Kali ini saya berada di kampung, dan kampungnya aku lupa lagi. Mungkin nanti kalau ada warga akan tanya-tanya kampungnya apa ya. Ini warganya sangat ramah tamah ya, untuk melihat suasana perkampungannya, khususnya juga di daerah Jawa Barat ya, gitu ya Baraya. Nah, untuk itu Baraya, gak usah lama-lama ya, ikuti terus ya perjalanan di Jejak Perkampungan. Nah, di sana ada warga ya, mungkin saya akan tanya-tanya sama warga di sini untuk melihat suasana di pagi hari ini. Assalamualaikum. Gering amengan ka dieu Bapak. Nuju narawan ieu teh. Nuju kieu nya. Aduh. Bapak ngada manaon Bapak? Tumbuk padi. Gering amengan Bapak kana Pak punten. Gini sertu rahmi Pak. Maka ngomong iya parenya Pak. Abi teh badai tumaros itu kampungan Bapak namina teh Bapak. Cikirai. Oh, kampung Cikirai. Ari desana. Salawu. Oh, ini mah ya sahabat ya. Kampung Cikirai ya, desa Salawu. Kecamatan Salawunya Pak. Kabupaten Tasikmalaya. Nah, Baraya untuk itu ya. Kita untuk melihat suasana perkampungannya di sini ya, Baraya. Dan di sini juga ternyata masih ada pengrajin untuk bikin pangebug gitu. Pangebug ya. Tuh. Iya, ini kan tradisional ya, Baraya tuh. Jumain naon bager. Ini teh Bapak bumi teh di dia. Seueur. Genep puluh bumi. Dan di sini sahabat ya, ada beberapa rumah tuh di bawah sana. Nah, nanti saya akan ke sana lagi ya, menuju ke rumah itu ya sahabat ya, untuk melihat perkampungan-perkampungan yang begitu indah ya. Yuk kita lanjut Baraya untuk melihat suasana perkampungannya.
Nah, di sini mah wow. Sahabat, ternyata di sini mah udaranya masih adem, sahabat. Tuh. Di mana, Dedek? Nah. Dan seperti biasa di perkampungan mah begini adem ya. Assalamualaikum. Ngiring amengan ka dieu nuju naraon. Aduh, ngarariungnya resep di dieu mah nya. Aduh. Punten nyukeun izin. Ada mau video abinya nyukeun izin punten Dedek punten. Teh punten nyukeun izin Ibu. Ada mah naon ieu teh? Tampir. Aduh. Wah puntennya Ibu. Abi itu unsil Ibu puntennya. Abi itu unsil di Padayungan karena mau video. Mengano Ibu lah hadir lah ngahibur itu Ibu. Tengok ada melan tampirnya Bu Bapak. Ini rajin nih Bapak. Mohon. Ite pangawasan itu sabaraha Ibu. Tampir teh. Mun apa mi ayeuna ta? Eta teh osok diiangkeun ka mana Ibu? Ka bandar. Nyonong bandar Bapak. Oh, nyonong bandar. Mohon. Ai ka bandar mah. Ari sadinten kekengingan sabaraha? Bawa 5 siki geus. Alhamdulillahnya 5 siki oge kali. Mohon. Tuh, nah ini sahabat ya, Bapak ini pengrajin tampir ya, sahabat ya. Tapi alhamdulillah hadirnya Pak, cai mah salubur Pak. Pemi cai. Mohon-mohon. Saat. Mohon. Cai Pak. Hatur nuhun mangga. Nah, ini ya hasilnya. Hasil pembuatan tampir ya sahabat ya. Nah, dan ini juga nanti di apa yang punya yang diambil sama yang punyanya gitu ya sahabat ya. Nah ini yang hasilnya ya sahabat ya, tampir itu ukuran sabar itu ya Bu. Sameter mohon. Teteh ini rajin. Detik teh naon teteh? Sareng nu alit detik teh Ageung Alit. Oh, iya ada mah Ageung Alit. Mohon. Ini rarajin di dieu mah nya. Alit teh papa sami kieu. Mohon. Mohon. Tegaduh acis. Ah sami Ibu abi ogen. Itunya. Itu ukuran sameter, sameteran sadaya natanya. Ini rarajin ini mah aduh. Alamna nu perkampunganna pi kabetaheun. Itu nah, sahabat ya. Cara pembuatan tampir secara apa? Secara tradisional begini ya sahabat ya. Tuh. Dan di sini juga aya samangka tuh, sahabat. Hey. Ada samangka tuh makanan tuh. Pengantaran ti. Mohon.
Cikirai Ciparange. Oh, Parange. RT 20. Asa bal teh balelol abi menyebatna kitu. Seurupina itu. Tapi kecamatan Salawunya, Ibu. Kecamatan Salawu, Desa Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, untuk para apa namanya yang membutuhkan tampir ya, datang aja ke kampung ini ya. Nanti juga ada nomor WA di bawah ya, Baraya. Ya, nanti ada nomor WA. Ya, kalau membutuhkan silakan datang ke sini ya. Di kampung Paranye. Ciparanye. Nah, hargana itu bami hijian sabaraha itu Bapak? Hijian. Mohon. Anu 30 hiji anu salawe. Salawe sabaraha? 25.000. 25.000. Salawe teh. Mohon. Nah, itulah ya. Sahabat ya. Oh, katanya ya sahabat suka diambil sama ini bandar sini ya sahabat ya. Tapi kalau yang membutuhkan siapa saja datang ke sini ya sahabat ya. Enggak apa-apalah. Mungkin bandar-bandar lain yang pesen itunya, Bu. Beres. Nah, silakan datang ke Ibu Sanam itu, Ibu. Ibu Sansa. Ibu Hali. Oh, Ibu Hali. Nah, sahabat ya, datang aja ke Ibu Hali ya ke sini ya. Kalau membutuhkan tampirnya, ini yang punyanya ya sahabat ya. Nah, pabrik ya, itu tuh. Nah, ini si Bapak rajin banget tuh ya sahabat ya. Nah. Terus diompreng Bapak. Ompreng atuh. Dadah nuju mam naon. Nuhun, nuhun. Bapak Ibu hatur nuhunnya, punten ku abi kawagel nya bapaknya. Abi bade milarian di anu sanes perkampungan anak anu ka dieu palidian nya. Ibu hatur nuhun, Bapak. Siap, siap, siap. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Saya lanjut ya ke sini ya untuk melihat suasana perkampungannya di sini ya sahabat ya. Nah, untuk itu kita jalan-jalan di kampung ini sangat adem sekali sahabat. Nah, di sini ada juga ya warga di sini. Assalamualaikum Ibu. Tujuh naon. Giring amengan Ibu punten, giring silaturahmi abi ka dieu. Bapak kunaon Bapak teh? Capek. Duju nganyam naon Ibu teh? Oh, kamu nyiru di sami. Itu nu atos nangge. Mohon, kamu nyiru di nya. Di rumah seueurnya Bu nya, pengrajin-perajin nyiru nya. Nyiru tampir, boboko panginten nya. Mohon. Mohon. Dan di sini yang hasilnya ya sahabat ya. Ini hasilnya nyiru nih. Dan di sini juga ada sebuah jamban sahabat tuh. Ini hasilnya ya sahabat ya. Nah. Tuh, hasilnya. Tuh. Oh, ayakan anak Ibu pun tanya abi kalebet keus. Mana? Oh, wios nah. Nah, ini ya sahabat ya hasilnya ya sahabat ya. Ini ayakan ya kalau bahasa Indonesianya ayakan itu apa ya lupa lagi ya. Oh, ini pengrajin Ibu ya tuh. Ibu sadinten kekingan naon Ibu? Kekengana sabaraha hiji? Ya, sadintena. Alhamdulillahnya ya. Bapak teh kecapean Bapak. Aduh. Sing sehat nih Bapak. Tapi di rumah benten-benten yang ibunya pengrajinna. Anu kerajinan kamu ke luar negeri. Oh, aya di dieu oge. Oh, mau Ah, ini ya baraya ya. Tuh. Ih, di dieu mah araradem Ibu. Tiis. Panas Bu abi. Tiis abi mah itu. Tipus pahiang.
Abi mah ti Tasik kota, ti Padayungan, ti Unsil. Di pasar kan abi geus anu gaduh nunggu marah di ditu desa nangkep. Muhun-muhun benten-benten ibu amengan ka dieu teh. Hiji dua opatan abi mah nyarira. Itu. Hatur nuhun ibu, hatur nuhun pisan. Kan isinnya punten tetep. Ah wios, wios naha. Aya mun ngaraut mah abi susah di ditu ngaraut. Muhun dan ini ya. Sahabat ini bahan-bahannya untuk apa namanya? Keterampilan tangan terampilan. Ya warga di sini ya sahabat ya, dan ini hasilnya sahabat ya tuh, alhamdulillah ya, kita doain ya sahabat ya, warga di sini sehat selalu, ditambahkan rezekinya ya sahabat ya, panjang umur dan lain-lain ya sahabat ya. Kalau semoga ada kerjanya bukan di sini, iya iya dari kota. Sami keneh ibu tuh muhun. Ibu hatur nuhunnya atau sekawagel ku abi ibunya bapak. Sing sehat di bapaknya, sing damangnya bapaknya, semangat di. Ibu hatur nuhun ibu. Punten, assalamualaikum. Dan kita lanjut kembali sahabat ya, ke rumah-rumah perkampungan di sini ya sahabat. Dan di sini juga sahabat ya, alamnya sangat indah sekali ya sahabat ya, dingin adem ya sahabat ya. Nah, di sini juga rumah-rumahnya unik, pada rumah panggung semua ya sahabat ya. Assalamualaikum ah, aduh nuju naon, ngiring amengan abi kadieu, punten, aduh. Dan gini silaturahmi bapak ibu punten abi ngiring amengan ka dieu itunya di rumah sieur pengrajinnya bapak, aya anu kana boboko ayakan nyiru itu resep di rumah naon teh udarana seger adem di dieu mah itu asa naon teh asa alim we uih teh itu betah. Makanya nanti pika betahin gitu. Aduh, itu kadi itu tak terus ayah kampung deh. Itu ayah. Oh gitu. Mohon. Karena kerajinan kan kenan kadi itu mah. Mohon. Oh gitu. Ayakan tampil. Mohon. Berubah di kadi bapak ayahnya. Oh agungnya tuh. Muhun. Ah abi bade kapal hidinya bapaknya. Bapak ibu punten nya terus diwagal ku abi.